Masyarakat Dusun Lintang Pelaman, Desa Lintang Kapuas, Kabupaten Sanggau, menggelar sembahyang kubur beberapa waktu lalu. Kegiatan ini untuk menyampaikan kepada leluhur bahwa akan ada gawai daya di daerah setempat. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga mengenai sembahyang kubur oleh masyarakat di Dusun Lintang Pelaman, Desa Lintang Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau beberapa waktu lalu. Sembahyang kubur ini dilakukan beberapa hari sebelum gawai daya dilangsungkan dengan tujuan untuk menyampaikan permisi dan pemberitahuan kepada leluhur bahwa masyarakat setempat akan melaksanakan gawai syukur padi. Kegiatan ini penting dilakukan selain sebagai tradisi, hal ini juga sebagai upaya masyarakat dalam menghormati leluhur agar pelaksanaan gawai dapat berjalan aman dan lancar. Maksud dan tujuan masyarakat adat, saya sebagai Temenggung Dusun Lintang Pelaman, saya mengambil atas nama masyarakat adat dan agama Katolik, kenapa kita setiap tahun ada gawai di kuburan, karena mengingat bahwa kakek nenek kita yang sudah mendahului kita mengingat jasa mereka. Sebelum kita membuka gawai, kita minta maaf, minta ampun kepada mereka, kepada leluhur, bahwa kita akan mengadakan gawai. Jadi hari berikutnya kita mengadakan gawai di kampung, ada pemberkatan benih, ada pemberkatan alat-alat pertanian, salib ladang. Itu yang ingin umat Katolik di Pelaman melestarikannya. Makna kita berdoa di kuburan ini tidak lebih dan tidak kurang, kalau menurut agama Katolik kan satu kali dalam satu tahun, tetapi kampung kita ini kalau tanggal 2 November kan, tapi kita ditambah dengan setiap sebelum gawai harus sembahyang di kuburan ini. Maknanya saya kira tidak lain dan tidak bukan sama dengan yang dari gereja itu. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada acara ini, seperti membersihkan makam keluarga masing-masing, misa untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia, terutama yang dimakamkan di tempat tersebut, serta memerciki air suci di setiap makam. Kegiatan ini diikuti semua masyarakat, baik tua, muda, laki-laki maupun wanita. Dari Desa Lintang Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, jurnalis warga mewartakan.